Di akhir tahun 2020 lalu, SpaceX menguji coba jaringan internet Starlink untuk pengguna di Amerika Serikat. Dan sekarang, perusahaan teknologi milik Elon Musk ini sudah resmi bisa diorder. Starlink merupakan proyek SpaceX milik Elon Musk yang membangun jaringan internet dengan ribuan satelit. Tujuannya jelas, untuk memberikan kecepatan internet tertinggi bagi konsumen yang ada di bumi. Berdasarkan laporan dari Starlink, sudah ada 10.000 pengguna Starlink di Amerika dan beberapa lain yang mengikuti program beta. Dan masih ada sekitar 700.000 yang antre mendaftar jaringan tersebut. Soal kecepatan, Starlink menjanjikan internet ngebut hingga 100 atau 200 MB per detik untuk setiap pengguna. Jaringan internet Starlink ini kemungkinan akan tiba di Indonesia pada 2022. Wah, nggak sabar ya. Dan masalah harga, tarif untuk setiap pengguna Starlink dibanderol mulai dari $99 per bulan. Atau sekitar 1,4 juta rupiah. Tertarik pre-ordernya?